beta punya perjalanan dari ini beta itu beta dari masa kecil lah kakak. Iya. Artinya memang banyak orang yang belum teman-teman dalam sini yang belum tahu ataupun cerita hidup. Beta SD kelas 3 kakak. Beta sudah belajar beta kakak kalau senior jauh. Hmm. Sudah kasih belajar beta hidup keras di jalan. Itu beta. Dari kelas 3 SD. 3 SD. Kalau ukuran anak-anak sekarang kelas 3 SD itu bukan di pinjaman untuk duduk di pinggir jalan. Hmm. Mengingat beta orang tua juga sudah tua. Tua. Siapa lagi? Walia dia. Sudah. Beta ambil keputusan beta berubah sampai hari ini kan. Sampai hari ini. Minuman pun beta sudah pernah sentuh. Beta berhenti total sudah masuk malah 8 tahun. Beta sudah pernah sentuh minuman. Assalamualaikum Kakak Joret. Assalamualaikum Kakak Boban. Salam. Salam. Terima kasih su mau ajak beta bertamu di kafe Mangga 2. Mangga 2 Family. Family. Siap. Terima kasih untuk waktu su mau berbagi cerita. Siap Kak. Di Om Boban Channel di acara Om Boban Bersulang bercerita. Siap. Sesuatu ala Kupang. Siap. Kakak Joret karmana kabar? Baik, puji Tuhan sampai hari ini masih. Hanya mata saya nonton orang lain jadi. Itu sudah kakek. Tapi hanya kepingin mau lihat ini orang lain. Tapi malah sudah tahu. Tapi gini yang pulang malam ini lo sudah sakit semua. Bak, bukara abe bilang. Kakak Joret, ketong pun topik besar nih Kakak Joret. Siap. Ini bukan ketong cerita tanda kutip nakal ketong bermain. Siap. Di jalan, tapi siap. Ada kisah, ada cerita yang ketong bawa pesan positif. Siap. Pesan inspiratif. Siap, untuk penonton. Siap. Kakak Joret. Siap. Kakak Joret, mulai dari pertama Kakak Joret, pertanyaan. Siap. Pertama Kakak Joret pun perjalanan main di jalan. Beta punya perjalanan dari ini beta itu beta dari masa kecil lah kakak. Iya. Artinya memang banyak orang yang belum teman-teman dalam sini yang belum tahu ataupun cerita hidup. Beta SD kelas 3 kakak. Beta sudah belajar beta kakak kalau senior jauh. Hmm. Sudah kasih belajar beta hidup keras di jalan. Itu beta. Dari kelas 3 SD. 3 SD. Kalau ukuran anak-anak sekarang kelas 3 SD itu bukan di pinjaman untuk duduk di pinggir jalan. Kalau beta kelas 3 SD, beta pun hidup di pinggir jalan, kasih belajar minum mabok, kasih belajar isap rokok, itu beta kan. Jadi beta didoktrin oleh dari beta pun senior-senior itu hidup tuh keras. Hidup keras. Hidup keras. Dan beta bangga kakak. Di waktu itu beta bangga. Bangganya kenapa? Anak seumuran begitu duduk di tengah-tengah senior, senior orang ini, siapa sendiri bangga? Beta bangga karena dari semua beta pun teman-teman, beta ini ada di tengah-tengah situ. SD kelas 3. SD kelas 3. Belajar-belajar itu pokoknya dikasih tahu lu harus minum, harus isap rokok, beta isap. Belajar-belajar-belajar, satu ketika tuh ketan duduk dompangnya. Lu sini. Beta pigi. Pigi itu dompang itu hanya suruh beta bandar. Hmm. Bandar tapi minum. Tapi di dalam hati tuh beta bangga karena wih, ini su. Seumuran anak kecil begitu bisa duduk bergabung dengan senior itu sone sembarang juga. Hmm. Iya toh kakak? Iya. Nah, di situ mulai sudah senior bilang lu harus berani. Oto turun. Nah, dulu ini kan kalau pajak oto kau minta uang 5.000 saya itu terlalu besar tuh kakak. Iya. Nah, lu harus pajak oto, kalau lihat minuman satu botol setengah-setengah begini, lu harus pajak oto. Nah ini kici ala nih kakak. Kakak Jort, ini posisi di mana? Di Mangga 2 sih, Mangga 2 cabang. Iya. Itu tetap, mau berani, soalnya berani harus bikin berani. Hmm. Pajak oto. Tahan oto, minta uang, kasih. Nah sama mau pukul keto. Yang senior, yang hebat ini ada di situ nah. Lu bikin apa? Palingan konjak supir kasih muka kerap. Angka habis kasih. Nanti suruh lari beli minum leh.
bandar. Baksa katong, bandar datang le, beli minum le, datang le, bandar le. Minuman tinggal begini, lu pun tugas. Sana perlu perintah, lu pun tugas. Berarti berdiri tengah jalan, oto turun, tahan, menghadap supir, lu kasih duit. Kotak minuman sudah habis. Itu beta dari kecil dididik di jalanan, sampai beta besar, masih terbawa sampai, ya mau dibilang puji Tuhan, beta sudah berubah sampai hari ini. Kakak Joret, dari kecil as itu beranjak SMP, SMA, sehancur apa tuh kakak? Wih, SMP Joret? Itu kakak, itu mau dibilang umuran-umuran ketong, kalau pas masuk SMP itu ketong cari tambah jati diri tuh kakak. Itu kacau, setiap kali pergi masuk sekolah tuh, beta masuk baru kelas 1, tapi dari kelas 1 sampai kelas 2, 3 tuh, sumpah sih sasaran semua. Yang beta pikir satu, ini sekolah di dalam kampung lah. Yang pasti tiap hari beta harus kerja pajak. Pajak? Pajak, lu sana kasih, supaya sih lu berbunyi. Lu sana kasih, pasti lu berbunyi. Pajak-pajak, beli minum. Terakhir minum-minum, singkat cerita, kata minum-minum. Beta masalah dengan ketemu Pak Guru satu soal almarhum. Beta ada pajak, Bapak Tua datang togor. So, beta sana terima baik. Soalnya terima baik, maka ketemu 2.000. 2.000 beta pulang datang di rumah sampai ame parang kajar. Guru di rumah, guru di sekolah. Terus pun besok tuh pisah sekolah, kapal sekolah panggil. Menghadap di ruang kapal sekolah tuh kakak ketemu kapal sekolah dulu kan jahat tuh. Dia kasih makan hektar kepala sini. Wih, beta rasa sakit sun setan. Meja kepala sekolah tuh bale memang. Bale. Guru di situ tuh kan kejar semua. Bom besok surat panggilan masuk di bos besar bab tua. Bab tua. Weh, bila ini mati sudah. Yang kalau bab tua yang sudah berarti kabur sudah. Dia kabur dari rumah satu minggu. Bab tua pi mengharap di sekolah. Pi guru sudah bisa pertahankan lah. Ini anak karena ini anak pun kena kalang luar biasa. Maka beta dikeluarkan. Dikeluarkan, beta lebih senang lah. Dia bilang, beta lebih, ini sudah bebas nih. Mau bikin apa pun, sudah ada orang yang larang beta. Jadi itu beta masa SMP itu artinya rusak betul-betul kakak. Pasukan banyak? Pasukan anak-anak banyak. Anak-anak ikut dong. Anak-anak ikut beta terlalu kan banyak. Kan komandan toh? Iya. Karena satu, pentolan toh. Botol di sini kan sekolah dalam ketepung kampung. Nah dulu kalau anak kampung kan, iya. Siapa yang mau, kenapa siapa ya, ketemu om begitu, sama kenapa siapa. Yang supaya sih beta panggil lulu ikut beta. Perintah lulu ikut beta. Kalau sore, karena banyak juga yang mau bergaul. Kok ini akan sih, kau mesti pendekatan dan akan sih. Kau sekolah di orang pun kampung. Begini. Sekolah di orang pun kampung. Jadi pokoknya tiap hari itu di sekolah tuh hanya ada hidup kenakalan segala. Kakak Joret, catatan beta juga tadi kau tambah cerita. Siap. Sempat merantau di Bali. Merantau di Bali itu waktu itu artinya berjalannya waktu bikin kasus dulu. Kan? Oh sama kayak Bapak Dewa juga. Bapak Dewa kasus dulu. Artinya ketong semua di sini ini sampai injak tanah rantau itu bukan karena bilang dari hati nurani untuk pergi di sana tuh. Karena kasus. Nah, tapi semua tuh berasalnya dengan kasus baru sampai di sana. Nah itu berjalannya waktu itu kasus mau dibilang itu kasus besar juga. Beta pernah pukul bapak tua dari bagian atas itu dengan kepala babi oto. Kan? Nah kebetulan waktu itu kalau ada minum di muka, bapak tua turun dari trek. Dia pun pick up, muat barang rongsokan, besi tua, bapak timbang. Beta lihat otot turun, beta turun, beta sendiri, subesar nih. Turun ke jalan, beta, lu kasih uang, beta beli minum. Supir sana mau, bapak tua di belakang kan, suboto-boto, namanya kan orang tua, boto-boto. Nah beta di posisi semua, mau pingkar mana lihat. Terpaksa, kepala babi besi, otot yang besar, diangkat di bapak tua. Mot habis, otot bangun lari. Mau masih duduk situ, duduk 5 menit, buser rata. Buser? Oh, mau apa leh? Kalau yang sudah... Mata cepat juga. Cepat. Begitu lihat 5 menit buser rata, hilang. Hilang, no cari ya, hitung piring, maksud DPO lah. Cari-cari, saya dapat. Beta pulang, datang di rumah, dikasih orang tua. Beta berangkat kembali. Ini musik kabur? Ini musik kabur, soalnya bisa bilang beta di sini. Beta harus berangkat. Jauh dari Kota Kupang. Ya sudah, orang tua telepon kakak orang di sana. Yang dari Australia, lebih baik kalau dia mau datang di Bali, suruh datang di Bali. Supaya di sana itu aman. Ya kirim doi lah ke Sveta. Sampai di Bali ya, berketemu lah dengan Dewa sudah. Berketemu dengan Dewa, ketemu di satu kos. Jalan-jalan Dewa cari ke Sveta kerja, Dewa cari ke Sveta kerja. Sampai di Bali itu kakak,
Kita di sini kalau jadi tukang parkir malu, kakak. Malu. Iya. Dan beta alami itu sendiri. Kakak Juaret sempat jadi tukang parkir. Tukang parkir. Beta sampai di Bali udah bilang kawan, ini nih hanya ada kerja yang bisa kita masuk nih, jadi tukang parkir. Beta dengar tukang parkir nih, beta juga rasa, wih, kok dikumpul beta sampai para jadi tukang parkir, kok sampai di Bali beta bisa jadi tukang parkir nih. Ini pikir karena mana dewa? Bilang begitu. Hanya beta duduk-duduk kembali, beta berpikir, kalau beta sana kerja, beta sana makan. Beta pun kakak adik banyak di Bali kakak, cuma beta sana mau tergantung di doang. Iya. Beta mau belajar hidup mandiri. Ya, mau ke mana leh? Sudah beta pisah, beta tabar. Hari pertama tuh kakak, woi malu setengah mati. Orang yang datang ini bukan... Artinya kata di tanah rata, jadi lihat ini manusia dan muka ini, aduh Tuhan leh. Beta dalam hati Tuhan Yesus kok kotong di Kupang soalnya pernah jadi tukang parkir sampai di Bali jadi tukang parkir. Ya sudah, beta jalan sah, jalani sah. Satu hari, dua hari, tiga hari, beta rasa lebih enak. Dapat uang lebih banyak dari hasil parkiran. Karena kita store hanya kayak satu, kotong kan 8 jam kerja. Tapi kakak di Bali sana tuh kalau kotong tukang parkir pun soalnya sama kayak kotong di Kupang. Pakai celana pendek, pegang livery, tip-tip. Tapi di sana, pantofel, celana hitam, safari. Baju perusahaan. Baju perusahaan. Perusahaan. Ketong pakai, rapi. Baru ketong pergi di situ untuk jadi tukang parkir. Tapi ketong digaji. 8 jam ya? 8 jam kerja, ketong digaji. Sip, ya. Jadi, kalau pagi sampai jam 3 itu, dia punya setorannya itu 28.000. Tahun itu ya? Nah, tahun sekitar itu. Tahun berapa ya kakak Juaret? Wih, kakak itu beta sekitar tahun 2003-2004 seputar tahun begitu. Jadi kita store 28.000, 36.000. Kalau ada lebih kita bikin 36.000. Dia pun sisa 300-400 kita uang saku tuh kakak. Mau bisa dapat berapa kakak? Kakak itu di itu mall tuh kita bisa dapat dalam 8 jam itu bisa sampai 500. Store paling tinggi maksimal. Store itu paling maksimal 36.000. Dan kita digaji. Gaji lagi. Digaji kakak. Beta mulai masuk pertama, masuk kedua, ketiga, satu minggu itu beta rasa sudah lebih nyaman beta jadi tukang parkir. Kawan datang tawar beta, weh itu ada pembukaan ini, orang cari security, beta langsung masuk pisau, biar beta di sini. Pegang doi, betul. Pegang doi, nah. Uang-uang receh ini yang 100 rupiah, kan orang sana pakai. Dari orang belanja di supermarket itu keluar, dong kasih ke tong. Nanti dong kasih uang parkir, itu uang yang 100 itu kutung kumpul aja. Nanti sudah habis jaga, kutung kasih masuk di kayak Alfamart gitu, ketemu masuk ketemu tukar dengan uang besar. Nah, di dalam kan butuh tuh uang kecil, 100 rupiah, 200. Nah, ketemu tukar leh. Jadi beta juga merasa, ini lebih nyaman, lebih enak. Berjalannya waktu, batas salah deh, ketemu anak-anak Kupang juga, ada manajer, di manajer tuh, di itu, dia namanya Central Park. Central Park. Central Park. Itu semua kendaraan tuh, mau dari Jakarta, mau dari mana pun, semua bis, pariwisata, semua parkir di situ. Nah itu juga kita dapat duit dari situ. Batas salah dan dia lah. Maka rame sudah kakak. Soalnya karena habis mau gitu. Terpaksa kursi kayu babunyi sudah. Nah babunyi habis. Beta jalan beta kasih dewa. Biasa soalnya kerja lagi di situ. Masalah dengan manajer. Ya sudah. Dewa sekarang lu mau kerja apa? Beta sudah mau ada lowongan kerja security. Kita masuk kerja tahan toh. Sambil isi-isi waktu. Masuk pi. Ketemu betul anak Sumba satu, dia panggil beta untuk jadi security, jadi kasih masuk beta di level 1, itu jadi daerah Central Park juga. Level 1 ini apa kakak? Itu diskotik. Diskotik ya? Diskotik level 1, itu Cina punya toh, jadi beta jaga di situ sudah, jaga, beta pulang kembali Kupang karena mama tua sakit. Mama tua sakit itu kita semua kakak adik sudah ada di rumah sini. Mama empat bersaudara ya kakak? Lima bersaudara. Kakak Juaret anak bungsu? Paling bungsu. Nah, mama Saki, kita semua sudah ada di rumah. Mama tua dia ponakan kecil, kakak nona ponakan. Mau ke mana? Ya sudah, beta ambil keputusan. Balik? Beta balik Kupang. Ini tahun berapa kakak balik? Beta balik itu 2003 itu sampai 2007 balik kembali Kupang. Ma itu kembali juga beta masih rasa ini sampai orang masih cari beta nih. Beta sampai di sini beta artinya mau keluar video di jalan juga masih wanti-wanti kakak.
Ya palingan malam keluar tidur di cawang kasih itu lari kalau kembali. Ada motor sembunyi. Jalan-jalan. Akhirnya kena tangkap juga. Dari kasus yang lama tuh. Kasus yang lama itu kena tangkap. Kena tangkap. Itu waktu itu ketemu beta pun kakak sepupu kandung orang Kroyo. Pulang dari di pemaman tuh dari Nom Sain, orang Kroyo lah ditanggul. Nah, sudah kasih tahu ketua kakak sama turun. Pi buat permisi buat bekalai di buat saudara di NPS. Bekalai. Pi papoko sana sadar pukul karena anggota di dalam. Anggota ini dia pun tujuan maksud di dalam untuk mau tegur. Cuma ada kawan satu di dalam, dia pikir ini buat saudara dari NPS. Kakak depat kayu panjang begini nih, ada paku di sini. Dia bawa mbak tua kena di sini. Langsung pegang dia di situ. Nah, waktu itu lari. Nah, hitung-hitung prosedur kurang satu orang. Bacek-bacek, dia nama Meban. Cek-cek, dok sebuah Polsek. Nah, sudah kagak kalau semua kumpul. Ini mau ke mana pun, dia tahu kita harus pergi Polsek, urus damai. Nah, sudah. Kita pergi urus damai, kita juga selupa nih, kita kejadian masalah yang waktu dulu. Itu. Itu juga ikut saya. Jadi ini bukan karena tangkap, tapi pisahkan diri kakak, dia cerita itu. Pisahkan diri, perdeo-perdeo kasih anggota aku tangkap. Sampai di Polsek, dole beter, lu joret, beter bukan, bukan, beta yos, dole iya mau yos, mau joret, masuk. Jadi beta masuk di dalam, kurung sudah, kurung habis, proses kami. Proses sampai tembus LP, sampai di LP, ya sedikit ada belajar banyak juga, dapat pelajaran banyak di dalam LP, sampai beta keluar. Keluar itu beta mulai rumah sudah beta pulang. Titik balik kakak joret pun momen titik balik untuk beta sana bisa ke dulu lah ini. Itu pas momen apa kakak joret? Itu beta keluar dari LP kakak. Beta ingat waktu itu bapak tua satu dia hanya pesan beta bahwa lu keluar terus jangan pernah lu kembali rubah. Lu pun pola, lu pun kebiasaan, lu pun kenakal. Zaman sekarang bukan zaman seperti itu. Zaman sekarang bagaimana lu pikir untuk mendapatkan uang? Bekerja. Beta dulu-dulu beta berpikir betul juga. Kalau beta masih mau terus-terus seperti begitu. Masih hitam lagi kembali. Itu artinya beta bikin susah kembali beta pendiri. Dan artinya beta buat orang menjauh dari beta. Orang akan menjauh dari beta. Karena yang lain orang sudah berubah, beta sendiri belum berubah. Itu yang buat beta ambil satu keputusan. Mengingat beta orang tua juga sudah tua. Siapa lagi? Walia dia, ya. Sudah. Beta ambil keputusan, beta berubah sampai hari ini. Kan? Sampai hari ini. Minuman pun beta sudah pernah sentuh. Beta berhenti total, sudah masuk malah 8 tahun. Beta sudah pernah sentuh minuman. Kakak Joret, ini katong mau omong, kakak Joret ini sempat aktif di organisasi. Iya. Apa, Brigade Meo pertama ya? Brigade Meo. Iya. Sekarang di organisasi Bapera. Bapera, Barisan Pemuda Nusantara. Nusantara. Dia pun ceritanya sampai tergabung itu, organisasi ini ke mana? Itu juga dari Metua kakak. Meta ini waktu itu gabung di Brigade Meo juga sebagai anggota. Itu juga ada beberapa saudara senior di sini. Dia juga salah satu pendiri Brigade Meo. Brigade Meo. Di situ diajak ketong lah masuk bergabung. Tapi berjalannya waktu, kita lebih fokus di pekerjaan. Soalnya terlalu fokus ke organisasi ini. Jalan. Metua tawar beta karena kebetulan Bapak Seto dengan Metua ini kan satu kompleks. Metua Bapak Seto Pak Adi. Anak Perumnas. Nah, anak Perumnas. Ya sudah. Bapak Seto kasih tahu Metua. Metua bilang sudah beta kasih tahu Metua sa. Jadi Metua kasih tahu beta. Pak ini ada Bapak Seto ada buka buat organisasi baru. Jadi beta tanya organisasi apa? Bapera. Apa itu Bapera? Jadi Barisan Pemuda Nusantara. Pak gabung dulu. Artinya belajar dulu. Kalau memang rasa seni nyaman keluar, tapi kalau nyaman jalan terus, oke lah. Tes mic, sudah. Kita jalan, dia bilang ini ketemu pertemuan di mana? Dia bilang besok ini ketemu pertemuan di Sasando. Dia bilang, wih,
ini bisa salah ini pasti manusia banyak juga. Sudah pergi saya. Pergi lihat tuh kakak manusia kayak api. Baru ini juga orang bilang preman satu kota kubung